Ketua KPPS akan memandu mengucapkan sumpah janji anggota KPPS. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah janji? Iya. Mengucapkan sumpah janji dengan agama apa? Islam semua. Oke, tirukan kata-kata saya. Bagi yang demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota KPPS. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jujur, adil. Dan cermat. Demi suksesnya pemilihan umum tahun 2024. Tegaknya demokrasi dan keadilan. Serta mengutamakan kepentingan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Sumpah sudah terdekat.